mari masuk ke dalam kandang Bobo Bay. Sorry teman, ini ada durian sorry di atas kandang ini, dan ada Bobo Bay sorry yang sedang berjalan guys. Coba lihat nih. Okay, hello guys, balik lagi di channel Frostfire. Okay, jadi guys, kali ini Bobo Boy bersama Upin serta Ipin bakalan main Minecraft Noob versus Pro versus Hacker membuat kandang nih. Ya, sekarang kita akan lanjutin lagi membuat kandang Elemental Fusion Bobo Boy guys. Yeah, okay, kemarin itu kita membuat kandang fusion dari Bobo Boy Gempa dan Halilintar menjadi Bobo Boy Gentar nih. Oke, sekarang fusion dari apa nih Upin? Bobo Boy kali ini fusionnya aku gak mau bilang, tapi lihat saja sendiri. Oke, baiklah guys. Kita kali saja di sini ada patung Bobo Boy Solar. Wow, ternyata fusion Bobo Boy Solar. Serta Bobo Boy apa nih di sebelahnya? Wih, Bobo Boy Duri. Oke, fusion Solar Duri menjadi Bobo Boy sorry guys. Oh, ternyata hari ini tantangannya adalah membuat kandang Elemental Fusion Bobo Boy sorry nih. Oke, so guys, sebelum kita bakal memulai tantangan hari ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu guys, supaya Bobo Boy dan Ipin dan Upin tambah semangat untuk membuat video tiap harinya. Oke, so let's go, kita bakal membagikan dulu ketiga patung kuasa Elemental Bobo Boy ini teman-teman. Oke, let's go. Yang menjadi noob adalah si Ipin. Jadi si Ipin bakalan membuat kandang Bobo Boy Solar nih. Dan ini dia patung Bobo Boy Solar yang sangat cool punya si Ipin guys. Ya kak Ipin? Oh iyalah Bobo Boy. Kak, kita kali itu guys, ini patung Bobo Boy Solar dalam versi Minecraft Bikin ya. Dan dia memakai kacamata solar nih, tembakan solar gerhana. Oke, ya kak Ipin? Jadi Ipin, kamu sudah siapkan membuat kandang Bobo Boy Solar punya kami ini? Iyalah, aku sudah siap nih, kata si Ipin. Oke guys, si Ipin sudah siap. Let's go. Yang kedua, patung Elemental Bobo Boy Duri. Oke, ini guys, Bobo Boy Duri nih. Ya guys, patung Bobo Boy Duri punya si Pro Upin. Dan kita akan coba, lihat guys, ini jam tangannya di sebelah kiri ya. Oke, begitu. Kemudian teman, ya, apalagi dilihat. Oke, topinya di sampingnya. Dan seperti itu. Jadi Upin, kamu sudah siapkan membuat kandang Bobo Boy Duri ini? Iya Bobo Boy, aku sudah siap nih, kata si Upin. Oke, setelah itu guys, kita bakal fusionkan dua elemental ini, Solar dan Duri, bakalan menjadi Bobo Boy sorry. Sorry ya guys. Sorry, Solar dan Duri cuma seperti ini. Jadi kuasanya sorry itu adalah durian sorry nih. Duriannya guys bisa meledak begitu ya. Dilempar-lempar guys, durian-durian begitu. Oke, teman-teman, ya ini Bobo Boy sorry sangat keren juga nih. Oke, teman-teman, ini ada gabungan dua warna, warna kuning serta warna hijau begitu guys, dan warna putih ya. Dan guys, tak kalian dari belakang begini Bobo Boy sorry. Oke, dan ikat pinggangnya warna ungu nih. Ini seperti itu. Jadi Bobo Boy sorry ini memakai jaket juga ya. Oke, dan topinya dari depan ternyata mengikuti topinya Bobo Boy Solar nih. Oke, jadi seperti guys, patung Bobo Boy sorry dalam versi Minecraft. Let's go, kita ke last set memulai tantangan hari ini, membuat kandang Bobo Boy sorry Elemental Fusion Solar dan juga Duri nih. Ayo let's go, Ipin Upin berpencet saja dan buatku saja kandang Elemental Solar dan Duri kalian paling bagus ya. Oke, pertama guys, di sini saya akan taruh dengan beton kuning. Kita akan hitung 1, 2, 3, 4, dan 5 guys. Kayak gitu. Lanjut setelah itu, saya bakal taruh dengan beton 5. Kita akan hitung guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 guys. Oke, 10. Dan kemudian teman, saya akan taruh dengan beton 5 lagi di bawah sini. Oke, setelah itu kita akan taruh dengan beton hitam dulu. Oke, begini. Seperti guys, kemudian di sini saya akan taruh dengan beton hitam dulu guys. Ya begini jadinya nih. Oke, lanjut. Setelah ini guys, saya akan taruh dengan terakota kuning dulu. Teman-teman begini. Oke, setelah itu guys, saya akan buatkan begini. Teman-teman coba lihat saja, begini saja. Oke, gitu. Kemudian begini. Setelah itu guys, pokoknya kita ke asal saja, kayak corak dari duri dari durian itu. Oke, begini guys,
dan setelah itu di bawahnya saya akan taruh dengan beton limau nih. Teman-teman, jadi begitu. Kemudian di sini saya akan taruh dengan beton limau. Oke. Kemudian guys, saya akan taruh dengan jendela kaca limau nih. Teman-teman, jadi seperti ini. Kemudian di sini dulu. Ya, seperti ini tempatnya Boboiboy Duri. Kemudian sebelahnya adalah solar nih. Jadi kita akan taruh dengan terakota kuning dulu guys. 1 2 3 4 dan 5. Dan setelah saya akan taruh dengan beton putih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 guys. Kemudian begini lagi nih. Oke, seperti ini ya. Dan kemudian kita akan tutup saja dengan terakota kuning semuanya nih. Jadinya guys begini. Oke, bentar, seperti ini. Oke, begini. Dan kemudian saya akan taruh dengan jendela kaca kuning nih. Teman-teman, jadi seperti ini ya. Oke. Let's go. Berikutnya di sebelah sini saya akan taruh dengan beton hitam dulu. Teman-teman. Jadi gini, kemudian di sini lagi, setelah itu seperti ini. Dan kemudian saya akan taruh dengan beton kuning, guys. Ya gitu. Oke, lanjut. Berikutnya lagi, guys. Bentar, saya akan taruh dengan beton putih dulu. Kemudian kita akan hitung dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 dan 20 nih. Oke, 20 blok guys. Sampai situ. Oke, saya akan taruh dengan beton hitam dulu ya. Oke, jadi gini. Oke guys, setelah itu saya akan taruh dengan terakota kuning guys. Jadi saya bakal buatkan dulu gini ya. Oke, bentar guys, gini dulu. Kemudian seperti ini. Setelah itu di sini lagi guys. Dan teman-teman, bakal teruskan lagi nih. Ya, kita akan teruskan lagi guys sampai di sebelah situ ya. Bentar, kita akan buatkan dulu samping sini. Kita akan taruh dengan beton 5 dulu guys. Dan kita akan buatkan dulu begini. Oke. Setelah itu saya bakalan taruh dengan beton hitam, teman-teman. Ya, begini. Setelah itu saya akan taruh dengan terakota kuning nih. Jadinya guys begini. Dan guys, setelah ini saya akan taruh dengan beton limau nih. Oke guys, kita bakal buatkan dulu gini nih. Oke, sampai situ. Kemudian teman-teman, di sebelah sini saya akan taruh lagi dengan beton limau nih. Dengan seperti ini ya. Kemudian di sebelah sini saya akan taruh dengan beton limau ya. Oke, jadinya guys begini. Ya guys, begini. Dan setelah itu di sebelah sini saya akan taruh dengan lampu katak oker nih. Teman, jadi gini. Kemudian di sini lagi guys. Ya, seperti ini ya. Dan di sebelah kiri kita akan taruh dengan lampu katak hijau daun nih. Oke guys, kita bakal buatkan gini ya. Oke guys, seperti ini. Kamu di sini lagi. Ya, begini guys. Dan kemudian di atasnya saya akan taruh dengan beton hitam guys, begini. Setelah itu sini lagi kita bakal taruh dengan beton hitam, teman-teman. Oke, next berikutnya saya akan taruh dengan beton kuning guys. Ya, begini. Setelah itu, teman-teman, di sini saya akan taruh dengan beton putih dulu. Dan setelah itu guys, di sini lagi saya akan taruh dengan beton putih. Kemudian di sini lagi ya. Dan kemudian saya akan taruh dengan terakota kuning dulu. Jadinya guys begini. Dan setelah itu saya akan taruh dengan beton hitam guys. Jadinya begini. Oke oke. Lanjut, setelah itu saya akan taruh dengan beton ungu nih di dalamnya guys. Oke, gini. Dan seperti ini ya. Dan setelah itu sini kita bakal buatkan dulu jendela. Teman, jadi seperti itu. Dan guys, di bawahnya saya akan taruh dengan beton hitam ya, teman-teman, begini. Oke, lanjut, setelah itu guys, di pinggiran sini saya bakalan taruh dengan beton ungu guys. Iya guys, begini. Setelah itu saya akan taruh dengan beton limau dulu, teman-teman, jadi seperti ini. Dan kemudian saya akan taruh dengan lampu katak hijau daun. Setelah saya akan taruh dengan jendela kaca limau nih. Oke teman-teman, jadi begini ya. Kemudian guys, bentar-bentar, kita bakal buatkan dulu gini.
Setelah itu di sebelah sini kita akan taruh dulu dengan beton ungu nih. Oke guys, gini. Kemudian di sini kita akan taruh dengan lampu katak. Oke ya. Pintar dulu, saya akan taruh dengan beton putih dulu di atas sini. Lalu guys, bentar-bentar kita akan buatkan dulu gini. Ya begini, kemudian di sini lagi nih. Oke, sudah selesai. Saatnya saya bakalan buatkan dulu atap di kandang Boboiboy. Sorry. Jadi guys, atapnya ini saya akan ambil lempeng diorit polesan nih. Jadinya guys, saya bakal taruh di atas ini ya. Di atas sini, teman. Oke, gini. Coba lihat. Dan kita akan kelilingkan di kandangnya Boboiboy sorry-nya. Oke guys, begini. Dan setelah itu di sini kita akan kelilingkan dulu. Kemudian teman di sebelah sini lagi kita akan taruh dulu dengan gini. Oke guys, gini, kemudian begini lagi nih. Setelah itu guys di sebelah sini lagi. Dan setelah itu kita bakal membuatkan dulu lantai di kandang Boboiboy sorry guys. Oke, sudah selesai. Iya guys, bentar dulu nih. Di sini lupa saya taruh dengan jendela nih. Jendela kaca 5. Oke, kemudian di sebelah sini adalah jendela kuning nih. Oke, seperti ini guys jadinya nih. Oke, setelah itu kita akan tinggal taruh dengan pintu guys. Sudah selesai. So, saatnya saya bakal buat ke lantainya. Jadi lantainya saya akan taruh saja dengan blok bata kuarsa guys. So, saya bakal percepat dulu nih. Jadi teman, jika kalian punya ide lainnya teman buat kandang apalagi dalam video Minecraft Noob versus Pro versus Hacker, tulis aja di kolom komentar nih. Jadi guys, berikutnya kita bakal membuat kandang elemental fusion Boboiboy apa nih? Komen saja di kolom komentar ya. Saya bakal skip dulu. A few moments later. Oke, lantainya sudah tertutup dengan bata kuarsa. Jadi saatnya kita bakal menghias kandangnya Boboiboy. Sorry guys. Jadi di sini saya bakal buatkan durian sorry guys. Akan taruh dulu dengan beton 5 dulu guys. Ntar kita bakal buatkan dulu begini. Oke, jadi ini adalah durian sorry paling besar nih. Kita bakal perbesar guys gini nih. Gak usah terlalu besar sih, tapi begini saja ukurannya. Kemudian teman, ntar kita akan ukur dari kecil dulu guys gini. Kemudian seperti ini guys. Kemudian di sini lagi teman. Oke gitu. Kemudian teman, begin saja. Oke, durian sorry nih. Dan bentar. Setelah ini kita bakal buatkan dulu gini nih. Teman-teman seperti ini. Kemudian di sini lagi guys. Setelah itu begin ya. Oke, durian sorry. Dan kemudian di tengahnya saya akan taruh dengan batu bersinar. Oke, bakal meledak guys. Durian sorry. Teman-teman, jadi seperti ini. Bentar, masih ada yang kurang. Biar lebih bagus, kita bakal buatkan guys gini nih. Oke, bentar gitu guys. Kemudian seperti ini. Setelah itu di sini lagi, teman-teman. Kemudian begini. Setelah itu seperti ini guys. Dan setelah itu guys, bentar, supaya lebih bagus kita akan buatkan begini. Oke, sudah selesai hiasannya durian sorry di kandangnya Boboiboy sorry guys. Let's get, kita bakal munculin Boboiboy sorry. Tapi sebelum itu guys, kita akan taruh dengan logo elemental di sini duri. Kemudian di sebelahnya adalah solar duri sorry. Teman-teman, let's go, kita akan panggil saja Boboiboy sorry di sini. Oke, pertama kita akan munculin dulu Boboiboy solar dulu. Teman, ini dia Boboiboy solar. Oke, Boboiboy solar, Boboiboy duri. Kalian berdua akan difusionkan menjadi Boboiboy sorry guys. Ini dia Boboiboy sorry nih. Oke, Boboiboy sorry sudah muncul guys. Lihat duri solar. Ini fusion kalian berdua. Oke, kita akan tambahin lagi Boboiboy sorry di sini guys. Ya guys, di sini nih. Oke gitu, kemudian di sini saya bakal mencoba kuasa dari Boboiboy sorry guys. Ini dia, yaitu kibasan durian sorry. Coba lihat, ini dia guys durian sorry. Lihat, ada muncul durian begitu ya. Awas, hati-hati Upin, ini duri durian.
Aduh, bubi sakit. Ya, dasar Upin. Oke, okay, so let's guys, hanya melakukan penilaian guys. Jadi, penilaian pertama adalah kandang Bobo Boy Solar buatannya si Noob Ipin. Kita bakalan lihat guys, kandang Bobo Boy Solarnya gimana, apakah bagus atau tidak guys. Hello Ipin. Oh, hello Bobo Boy, hello Upin. Silahkan lihat saja kandang Bobo Boy Solar ini. Oke, okay, baiklah kita akan lihat guys kandang Bobo Boy Solar nih. Ada Bobo Boy Solar nih. Hello Solar, jangan dipukul Bobo Boy Solar Upin. Dan teman, ini dia kandangnya. Kita akan lihat ini apa nih. Oh, ini Bobo Boy logo Solar. Logo Solar apa nih? Logo Solar tembakan Solar Gerhana. Oh, oke okay, gitu ya. Dan guys, kita akan lihat dulu. Ih, bentar, ini kandangnya kecil banget nih. Dan teman, model kandangnya begini ya. Kayak seperti dengan patung Bobo Boy Solar. So, let's guys, hanya melakukan penilaian. Ayo, ayo Upin, kita kasih poin berapa nih? Ayo Upin, kita akan langsung memberikan nilai. Oke, si Upin kasih poin 10 poin guys. Dan Bobo Boy kasih poin berapa nih? 40 poin guys. Jadi total nilainya adalah 50 poin kandang Bobo Boy Solar buatnya si Upin ini. Jadi guys, kalian kasih nilai berapa untuk kandangnya si Upin? Tulis aja di kolom komentar. Let's go, panel kedua. Kandang Bobo Boy Duri buatnya si Pro Upin, teman-teman. Hello Upin. Oke, okay, Bobo Boy Ipin, silahkan masuk saja dan lihat kandang Bobo Boy Duri ini. Oke okay, guys, kita akan lihat saja kandang Bobo Boy Duri. Dan ada Bobo Boy Duri, hello Duri. Dan guys, kandangnya lumayan luas juga nih. Oke okay, guys, wow. Oke, okay, masih ada yang kurang ya, yaitu logo elemental Duri gak ada nih. Kita akan muncul guys di sini logo elemental Duri. Ih bentar, malah Bobo Boy menjadi Bobo Boy Duri nih. Kita akan lepas dulu kuasanya guys. Wah, yang kita akan taruh di sini Bobo Boy Duri. Oke, seperti itu. Dan coba kita kali model kenangnya ini, apakah bagus atau ini. Wih, model kenangnya lumayan bagus juga guys. Tapi sebentar, kok ada warna kuning? Upin, kenapa ada warna kuning? Seharusnya warna hijau semua. Ini Bobo Boy Duri bukan Bobo Boy, sorry. Oke guys, gak apa-apa. So, let's go saja melakukan penilaian. Ngepatung Bobo Boy Duri di belakang itu. Jadi Upin kasih poin 10 poin guys. Oke, dan Bobo Boy kasih poin berapa ya? 30 poin. Jadi total nilainya adalah 40 poin kandang Bobo Boy Duri buatannya si Pro Upin. Jadi guys, kalian kasih nilai berapa untuk kandangnya si Upin? Tulis aja di kolom komentar. Let's go. Penilaian terakhir adalah kandang Fusion Elemental Bobo Boy. Sorry, buatannya si Hacker Bobo Boy. Coba lah guys, ini kita akan lari-lari dulu. Ayo masuk saja. Mari masuk ke dalam kandang Bobo Boy. Sorry teman, ini ada durian sorry di atas kandang ini. Dan ada Bobo Boy sorry yang sedang berjalan guys. Coba lihat nih. Oke, seperti itu. Dan ada Bobo Boy duri. Dan mana sih solar tadi? Solarnya mana? Malah hilang guys. Oke, kita akan fusionkan mereka. Eh bentar, solar duri menjadi sorry. Ya guys, begini ya. Oke, Upin, apakah bagus atau tidak nih kandang Bobo Boy Solar buatannya Hacker Bobo Boy? Upin, bagus banget. Oke, makasih Upin. So, guys, ini model kandangnya aku begini dan ukuran kandang Bobo Boy Solar-nya aku paling besar nih. Oke, jadi guys, saatnya melakukan penilaian. Oke, Upin, kalian berdua kasih poin berapa nih? Si Upin kasih poin 50 poin dan si Upin kasih poin 0. Ternyata 10 poinnya. Jadi total nilainya adalah 60 poin kandang Bobo Boy. Sorry guys. Yeah, Bobo Boy menang kali ini. Dan juara terakhir si Upin. Upin, kamu juara terakhir Upin dalam membuat kandang Bobo Boy Duri. Aku juara Bobo Boy. Si Upin curang. Ya, yeah, kamu tetap kamu juara. Jadi teman, siapakah yang paling cocok juara ke-1, ke-2, dan juga ke-3? Komen saja di kolom komentar. So guys, thank you udah nonton video sampai selesai. Jadi jika kalian suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.